The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Bengen tak ada. Bengen tak ada. Bengen tak ada. Bengen tak ada kan? Kau tengok ni. Ah, tah ni lah bereng ni geng. Parah habis. Parah. Assalamualaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel Muzafiq Zaz. Okay geng. So untuk konten kali ni geng, aku nak buat apa geng? Macam korang baca thumbnail dengan tajuk lah. So konten untuk kali ni geng, aku bukan nak tukar barang ke kenapa, macam ke ada sedikit masalah dekat motor aku geng. Ada sedikit masalah, jadi kita alang-alang tu kita buat konten terus lah. Sebab aku ada rekod-rekod yang baru ni, tapi sebab disebabkan ada rekod-rekod tu aku buat lah kan. Sebab baru ni ada satu masalah yang belum tengok tu, korang boleh tengok nanti. Sebab aku nak bercakap tentang motor EX5 aku ni geng. EX5 aku ni lepas aku apa panggil main air baru ni, air banjir yang belum tengok lagi, yang motor Danny tu yang tergelang tu. So lepas daripada aku main banjir semua tu, lepas je aku main tu motor aku dah jadi lain geng. Apa panggil, barang banyak berkarat geng, nanti aku tunjuk geng. Lepas tu pula apa panggil, banyak enjin pun tak sedap. Sebelum ni lain geng, tapi lepas main air tu lain. Jadi aku tunjuk dulu motor aku. Okey geng. So inilah motor aku geng. Nawak lah, tak ada yang kenal geng. Kalau awak main tengok YouTube aku umur ni geng, dengan Instagram ku. So aku nak tunjuk yang mana ada masalah tu kang. Dia aku tunjuk. So inilah yang masalah sekarang ni. Masalah kalau sebab aku buat konten tu disebabkan masalah ni geng. Kau tengok tu. Dia macam rapat kan geng. Aku ada rekod video yang lepas geng, nanti kau tengok. Barai kat tepi jalan terus geng. Kat tepi jalan depan masjid geng. Nanti aku tunjuk geng. Kau tengok kan, dia macam macam lekat-lekat geng. Tak tahu abang ni pecah ke macam mana, tak tahu. Kat jalan ni. Lepas tu pula yang lepas main hujan tu geng, lepas main air tu kau tengok. Tengok tu. Karat habis geng. Mana lagi yang karat? Banyak juga. Tapi aku malah nak tunjuk belakang geng. Jadi geng, kau tengok dulu ya video yang lepas yang aku barai kat tepi jalan tu geng. So tengok dulu. Aduh geng, buat masalah geng tepi jalan ni geng. Aduh, dia buat gila geng. Gini lah. Cok tu gok. Nak gok. Pergilah kena. Aduh kau tengok ni. Rapat dengan tu ah. Tengok rapat hang tu. Pecah tu. Pecah tu ke. Pecah tu sweet ah. Aduh, masalah satu lagi. Ni dia geng. Dok, masalah abis lah geng. Abis lah ke dah geng. Aduh geng, payah geng. Dok masalah ni. Payah. Ketak molek kata ni. Okay geng, so satu-satu masalah geng lepas
Kau baik gepam apa panggil? Gepedang, injing, patu masalah game belakang pula geng. Tak tahu masalah dia pergi depan ni geng. Tak tahu ah geng. Aduh, ni hari ni hari benda? Ini hari kau alih bawa Rabu. Ha Rabu. Betul air kami bodoh. Kami bodoh. Oh kami. Air ni kami. Esok kita sambung. Bawana. Okay geng, so macam kau tengok video yang tadi tu geng. Video yang aku barai dekat tepi jalan geng. Tepi jalan, tengah-tengah masa tu nak pergi jalan dekat kampung aku geng. Kampung sebelah. Lepas tu bulok dia jadi macam gelekat geng. Fuh, aku beri lalu lah. Jatai, apa aku cabut lah masa nak boleh tergerak. Sebab dia sakok dengan Sui Ang geng. Habis Sui Ang aku jadi calon dengan jadi hilang sikit. Jadi bekah gitu. Oh, kai-kai. Lepas tu, geng. Aku pun tak tahu nak kata geng ni, geng. Tak tahu lah bagian ke, kenapa pecoh. Kenapa ke aku tak tahu lagi. Sebab tak buka lagi. Oh, kena buka dulu lah baru boleh kabur benda apa masalah tu, geng. Jadi, korang tengoklah video ni macam mana. So, video ni, geng. Orang kata dok macam ke. Tukar barang banyak-banyak lah, geng. Kita cuma buat konten tu sebab alang-alang. Sebab aku rekod dah kat tu, geng. Masa orang mutu aku tu ada yang Adang dengan Isyak ke apa. Tolong tunda ke apa ha. Jadi tu aku buat dua konten. Kalau aku nak rekod kan, tu aku nak buat ni kan ha. Tapi tak apalah, kita buatlah konten. So kau tengok lah, aku nak cabut-cabut dulu. Kau tengok lah, let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just okay gang. So sekarang ni dah dapat, dah tahu dah masalah kat mana gang. Kau tengok ni. Bereng tak ada gang. Kau tengok ni. Atas ni lah bereng ni gang. Barai habis. Barai gang, barai terus. Ni apa panggil? Getah tu je. Habis. Cua teguh. Korang nak tengok dah batang sat je kan? Haa, korang tengok batang sat je. Mantap bosku. Mantap bosku. Lus terus geng. Lus terus. Kena beli terus. Duit dah tak ada geng. Hahaha. Macam AK ada. Orang buat game. Nak main motor tapi ada duit. Dah. Bukannya semua ada duit geng. Haa, bagian ni dah awal. Masa geng ni. Molek ke dong molek lagi. Aduh. Cuma ambil geng. Kejap geng. Korang tengok ni geng. Kau tengok ni kat Sui Ang aku ni. Habis tu. Calai teruk geng. Aduh mak, habislah mak. Nak jual pun payah dah nak ni. Aduh, sama. Aduh, kita try buka dulu lah geng. Yang ni ada cakap payah geng sebab dia macam apa nak? Tanang tau. Tanang gini. Dia macam tak tahu nak cakap dia tanang jadi payah nak. Sebab nak aku nak wedding. Wang boleh ni wedding. Aku tahu jalan betul. Tapi aku boleh buat kan. Boleh buat tau, slow-slow. Buat. Lepas try dulu slow-slow kan. So korang tengok lah kan. Video ni bukan buat macam nak ajar cara-cara cabut ke apa tak. Kita cuma buat konten je lah. Konten. Nak ajar dokti kat aku. Sebab ayu, apa panggil konten ni melibatkan. Baru beli, habis. Habis. No. Baru beli juga, habis. Benda tu. Mana? Kau tengah pegang. Ni, oh, bukan tu, segi. Tengah bagian. Mana? Ni. Oh. Ayuh. Okay guys, so tengoklah video ni sampai habis. Let's go. So lepas daripada kita cabut bagian ni tadi, pecoh siap wedding ke apa tadi. Tapi alhamdulillah lepas wedding tu boleh cabut se. Lepas tu yang kedua tu geng, hot yang kedua tu payah geng. Kena memang katok siapa boleh lah geng. Sebab dia lekat dengan ni, macam dia mati sini. Jadi payah sikit nak cabut. Kena katok. Lepas tu aku beli batas sap baru geng. Haa, batas sap baru pulak. Batas sap baru yang ni. Kalau pakai Sui Ang kendirik tu, beli yang Yamaha Sport 110.
Pastu bagian pun aku beli kau bagian sepoket eh. Ah bagian bagian baru geng. Asal ikat nak ambil ni, out sepoket ni tapi dia lain geng. Dia kecek ni. Ni kecek. Ni. So kau nak tengoklah video ni macam mana geng. So untuk kita pasang pula nanti. Beli belah kedai 2 set ni. Bagian saya dan 203. Saya untuk hot pocket drink. Pocket aku pun tengok ni geng. Tengok pocket aku. Dia tu oh. Mai congit oh mai jadi oh girl oh. Nak tukar baru juga ni. So kau tengoklah sampai habis. Let's go. Okay guys, so sekarang dah siap geng. Alhamdulillah siap dah kena pasang. Tak. Aduh geng. Disebabkan satu benda semua barai. Hasilnya geng. Okay geng, so konten aku nak habis sampai sini je lah geng. Cukup untuk tu je lah. Untuk video aku. Konten aku kali ni geng macam ke ada santai-santai juga, ada fun-fun juga, ada nak marah-marah juga. Aku kalau benda aku tak boleh buat tu aku buat gok, jadi aku nak marah. Geng. So tu je lah yang aku tukar beli batas sak, aku beli bagas pocket. Tuket wedding kat dia nak cabut untuk payuh di bagang. Jadi kan tu je lah korang, status ni lah konten-konten yang akan datang nanti. InsyaAllah konten lepas ni aku akan fokus dengan konten mutu lah geng. Sebab ramai orang minta aku so buat konten mutu. Jadi aku buat konten mutu lah. Jadi jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao geng.